Apakah hukum mengajak selamat di bawah wali atau seangkatan dengannya? Dengar molek. Dia orang kata kita yang fatwa ada Rasulullah. Iza sallamu alaikum al-yahud. Nabi kata bila orang kafir Yahudi beri salam kepada kamu, napa? Ha. Qulu alaihim wa alaikum. Hendaklah kamu jawab kepada mereka alaikum saja. Maknanya jangan kata selamat atas kamu juga. Alaikum tu atas kamu je. Jangan alaikumussalam. Kerana alaikumussalam maknanya atas kamu juga selamat. Daripada hadis ni Nabi tak boleh kita beri ucap selamat kepada agama lain. Yang boleh ucap tahniah, ucap takziah, ucap yang seumpama, bukan tak boleh ucap. Nah, lagu mana contoh yang kita kata tak apa? Happy di Pahali, ya, tak apa. Pasal happy bukan selamat. Happy lah, happy, happy. Selamat ni satu doa. Adakah selamat bagi orang yang bukan Islam? Selamat tak? Tak selamat tak? Maksud kita sebagai Islam, wajib kena yakin hanya orang Islam selamat. Yang lain semua tidak selamat. Kalau kita rasa hak lain pun selamat juga, terbatal Islam kita. Faham? Nampak tu? Bukan suruh bala. Tapi tak payah kata selamat, kata benda lain. Kalau kita kata dipan Bali, dipan Bali, dia marah. Tak marah juga, takkan tumbung ke kita. Nah, bila kena pada bukan Islam, kita nak berhati-hati, nak jaga, takut kita. Tapi Rasulullah, kita tak ayah pun. Hak anak-anak kita, sakit pun kita tak pergi tengok. Nampak? Tiba-tiba dengar, hak bukan Islam, kita melampau-lampau menjadi baik. Ha. Ha. Bukan Islam suruh lawan. Orang kata, dipan Bali, ha, bodoh, bodoh, bukan gitu. Jawab, tahniah atau selamat hari raya. Hari raya selamat, dia belum tentu selamat. Faham? Ha.